Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di desa-desa yang terdampak kekeringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Senin pagi. Penyaluran air bersih ditandai dengan pelepasan armada truk tangki yang berisi air oleh Sekretaris Daerah Toto Hartono di halaman kantor Pemkab Pamekasan. Hadir dalam acara tersebut para staf ahli bupati, para asisten sekda, para pimpinan perangkat daerah, para camat, dan juga para direktur BUMD di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sebanyak 9 armada truk tangki yang berisi air dilepas langsung menuju wilayah yang terdampak kekeringan di Pamekasan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Toto Hartono menyampaikan dalam apel rutin awal bulan tersebut, ada beberapa hal diantaranya akan menghadapi beberapa kesibukan ke depan dalam agenda administrasi kepemerintahan termasuk agenda-agenda nasional. Pihaknya meminta untuk segera dipersiapkan. Dalam kesempatan itu, Sekda Pamekasan juga menyampaikan bahwa pada saat ini dalam kondisi pancaroba, yang mana pada satu wilayah sudah mulai turun hujan, tetapi di wilayah yang lain masih mengalami kekeringan. Pada masa pancaroba ini biasanya perubahan cuaca terjadi secara ekstrim. Dengan itu, Sekda Kabupaten Pamekasan meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Organisasi Perangkat Daerah, OPD, agar meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi terjadinya bencana seperti kebakaran, kekeringan, dan juga angin puyuh. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pamekasan tahun ini meliputi 325 dusun yang berada di 80 desa dan tersebar di 11 kecamatan. Dengan data ini, berarti ada perluasan wilayah kekeringan dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 310 dusun, 78 desa, dan 10 kecamatan. Sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan triwulan ketiga tahun 2019. Alhamdulillah, sebagian rangkaian proses perubahan APBD 2019 telah kita laksanakan. Sambil lalu, kita harus mempersiapkan rencana APBD tahun 2020. Oleh karena itu, pada kesempatan apel rutin awal bulan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bulan ini selain yang saya sebutkan di awal, bahwa kita akan disibukkan dengan agenda administrasi pemerintahan. Kita juga akan disibukkan dengan beberapa agenda nasional dan kegiatan lokal yang sejak bulan lalu sudah saya tekankan untuk segera dipersiapkan. Sekda Pamekasan berharap dengan pelayanan seperti penyaluran air bersih kepada warga terdampak kekeringan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Muhammad Hasan, JTV.